Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah minggu ini bersama saya Zaim Zamani. Anda suka atau tidak, kami akan tetap membina terusan Istanbul. Itu tegas Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan baru-baru ini mengenai pembinaan terusan merentas bandaraya Istanbul yang mencetuskan kontroversi kerana ditentang banyak pihak termasuk sebahagian penduduk Istanbul. Mereka yang menentang projek itu menyifatkan projek gergasi tersebut akan memberi impak buruk kepada alam sekitar. Masakan tidak, apabila siap kelak, bandaraya Istanbul akan berubah menjadi sebuah pulau. Tentangan itu bagaimanapun tidak mampu mengubah fikiran Presiden Erdogan yang terkenal sebagai pemimpin yang tegas. Minggu ini beliau menyempurnakan batu asas pembinaan terusan yang menghubungkan antara Laut Hitam dan Laut Marmara yang seterusnya menjadi penghubung kepada jaringan maritim antarabangsa. Apa yang pasti, projek ini bukan calang-calang. Ia adalah projek terbesar dalam sejarah Turki. Terusan ini akan membelah Istanbul dan menjadikannya sebuah pulau. Ia dijadual mengambil masa 6 tahun untuk dibina dengan kos $15 bilion dan meliputi kawasan seluas 90,000 padang bola. İstanbul Boğazı alarm zilleri vermeye başlayalı çok oldu. İşte şu silajla ilgili bakın Marmara ne durumda? Felaket değil mi? Presiden Turki itu menegaskan terusan sepanjang 45 km itu bakal memberi manfaat yang besar kepada negara tersebut. Pertama, terusan Istanbul akan mengurangkan kesesakan di Selat Bosphorus yang merupakan satu-satunya penghubung antara Laut Hitam dan Laut Marmara ketika ini. Ketika ini, selat yang memisahkan antara benua Asia dan Eropah itu amat sesak dengan kapal yang terpaksa menunggu giliran selama beberapa hari untuk merentasi selat tersebut. Terusan Istanbul dijangka 90% kurang sesak berbanding Selat Bosphorus. Kedua, walaupun Selat Bosphorus antara selat paling sibuk di dunia, namun Turki tidak mengutip apa-apa bayaran kepada kapal yang melalui selat itu. Justru dengan pembinaan terusan Istanbul, Turki akan mendapat manfaat ekonomi menerusi kutipan bayaran setiap kapal yang melalui terusan itu. Dijangka 54,900 kapal akan melalui terusan itu pada tahun 2026 dan menjana lebih $8 bilion setahun. Faktor ketiga pula ialah faktor keselamatan. Selain kapal perdagangan, Selat Bosphorus turut dilalui kapal perang termasuk kapal yang membawa bahan berbahaya dan mudah meletup. Hal ini mendedahkan risiko kepada orang awam memandangkan selat itu hampir dengan pusat bandaraya Istanbul. Erdogan memberi jaminan terusan itu adalah 30 kali ganda lebih selamat daripada Selat Bosphorus. Baik, impian dan visi Presiden Turki itu bakal memacu Turki ke arah kemajuan dan kekayaan. Namun, ada harga yang perlu dibayar. Antaranya daripada sudut kelestarian alam. Seperti mana kebanyakan projek-projek infrastruktur mega yang lain di dunia, ia tidak terlepas daripada kritikan. Antara yang menjadi kebimbangan utama aktivis alam sekitar, terusan Istanbul akan merentasi kawasan hutan tadahan air yang membekalkan 40% sumber air kepada Istanbul sejak abad ke-17. Selain itu, terusan tersebut akan merentasi kawasan barat Istanbul yang dirancang sebagai zon evakuasi sekiranya pusat bandar Istanbul dilanda gempa bumi. Pembinaan terusan Istanbul juga dibimbangi akan mencemarkan Laut Hitam dan Laut Marmara. Presiden Erdogan bagaimanapun menolak dakwaan itu dan memberi jaminan pembinaan terusan itu akan mengambil berat sudut kelestarian alam. Apa yang pasti, projek terusan Istanbul bukan sahaja bakal mengubah geopolitik Eropah, malah ia juga memberi kesan besar kepada Rusia. Rusia bimbang dengan pembinaan projek ini kerana ia akan membolehkan kapal tentera NATO dan Amerika Syarikat memasuki perairan Laut Hitam dengan lebih kerap dan mudah. Selama ini, kehadiran kapal perang NATO di Laut Hitam adalah terhad oleh kerana Selat Bosphorus tertakluk kepada Convention Montreux. Terusan Istanbul tidak tertakluk kepada konvensyen itu. Kehadiran lebih banyak kapal perang NATO
memberi kelebihan kepada Ukraine dan Georgia yang merupakan sekutu NATO. Ini menjadi punca Rusia kurang senang dengan pembinaan terusan itu. Menurut penganalisis politik, pembinaan terusan Istanbul akan memberi peluang kepada Presiden Erdogan untuk memulihkan hubungan dengan Washington. Turki juga boleh memujuk Amerika Syarikat menarik balik sekatan terhadapnya dengan memberi kebenaran kapal NATO untuk menggunakan terusan itu secara percuma. Kerajaan Turki bagaimanapun memberi jaminan kepada Rusia pembinaan terusan itu tidak akan meningkatkan kehadiran kapal NATO di perairan Laut Hitam. Globe Al-Hijrah beriat seketika. Selepas ini, krisis di Afghanistan makin parah. Amerika Syarikat dan sekutunya lepas tangan. Teruskan bersama kami. Alhamdulillah bertemu kembali. Setelah 20 tahun mencetuskan perang di Afghanistan, Amerika Syarikat AS dan sekutunya cuci tangan seolah tidak sabar-sabar lagi meninggalkan negara yang masih bergolak itu. Setelah memanggil pulang hampir keseluruhan tenteranya bulan ini, White House kini terpaksa merangka pelan evakuasi kedutaannya di Kabul. Pelan evakuasi itu terpaksa dilakukan berikutan keadaan keselamatan yang semakin membimbangkan di Kabul. Jelas, dua dekad kehadiran tentera AS dan NATO di Afghanistan, negara itu kini berada dalam keadaan yang lebih buruk. Portal Newsweek.com melaporkan China menemplak tindakan AS itu dan menyatakan tentera AS lebih banyak menyebabkan masalah di luar negara berbanding menyelesaikannya. Bagi China, AS bertanggungjawab memastikan transisi yang stabil di Afghanistan. Kini tanggungjawab penuh perlu dipikul Presiden Afghanistan Ashraf Ghani untuk meleraikan kekusutan akibat pendudukan 20 tahun AS di negara itu dan memastikan negara itu tidak terjerumus ke dalam konflik lebih buruk. White House baru-baru ini mengeluarkan kenyataan perang Afghanistan tidak boleh dimenangi secara ketenteraan. Bagaimanapun, Washington memberi jaminan akan terus memberikan bantuan diplomatik dan kewangan kepada negara bergolak itu. Amerika Syarikat masih menjadi orang tengah rundingan damai antara Taliban dan kerajaan Afghanistan. Namun setakat ini ia masih belum membuahkan hasil. Apa yang kita harapkan, Afghanistan kembali mengecap keamanan dan kestabilan tanpa campur tangan kuasa asing. Kita tidak mahu satu lagi negara Islam terjerumus ke dalam kancah perang saudara. Sekian Global Hijrah. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.